Mantan Kasat Narkoba Polres Bintan AKP Desta Analis dihukum selama 10 tahun penjara. Denda 1 miliar subsidiar 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menegaskan perbuatan terdakwa terbukti secara sah telah melakukan permufakatan jahat menjual narkoba hasil tangkapan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Acep Sofian Sauri SH MH mengatakan, terdakwa memenuhi unsur pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari fakta persidangan terungkap terdakwa AKP Desta Analis Adah memberikan timbangan digital yang diambil dari laci meja ruang kerja terdakwa, di mana timbangan itu digunakan untuk menimbang sabu-sabu yang diambil dari barang bukti seberat 16 kg hasil tangkapan di lapangan parkir hotel. Terdakwa berperan penting dalam penggerebekan dan penjualan narkoba. Barang bukti untuk pembayaran informan adalah hal-hal yang keliru dan tidak dapat dibenarkan. Modus pengambilan narkoba dengan permufakatan jahat telah dipenuhi. Perbuatan terdakwa didukung program negara yang menyatakan perang terhadap narkoba. Atas putusan ini, terdakwa menyatakan pikir-pikir selama 7 hari. Haji Supit, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.